Lanjut, eh alamat selanjutnya. Itu folder simpan. Selanjutnya ini dia. Yang gue tunggu-tunggu. Ini album juga. Album unsealed juga. Album only, bukan album unsealed. Album only. Regulate. Yang kata gue bilang dapat harga 150. Merasa bangga sih dapat harga 150. Karena orang-orang di Shopee sih. Di Shopee pada jual 200. Kok enggak bisa ini bukannya caranya. Pada jual 200-an gitu kan. 200 berapa tau? 200. Ada waktu itu pernah nemu 280, benar-benar enggak mau goyang. Harga aslinya berapa sih? Emang enggak tahu sih gua harga aslinya. Maybe memang harga aslinya mahal juga. Jadi dijual mahal juga. Dan cover Jihyun kan memang ini kan, memang apa namanya? Memang kosong. Memang kosong. Memang susah. Dan yang lebih susah lagi album Empathy Reality Fair, sumpah. Nyari itu just tip ke orang-orang enggak ketemu. Bilang apa namanya out of stock. Pas udah di stok lagi kan gue dapat kabar kayak, "Nih, Empathy-nya udah di stok nih." Fair apa, Kak? Fair Dream. Sama aja. Yang dicari kan Fair Reality. Jadi buka gini, orang ganteng emang suka dibuka apa? Gue juga jadi inget. Jadi ada orang yang jual covernya aja tanpa albumnya. Jadi ini tuh kan albumnya diselongsong gitu kan, diselongsong cover. Sorry. Tara, aduh ganteng banget, masya Allah, lebar banget. Dua jengkal, aduh tangan gue buluk banget ya. Ini bagian depannya tulisannya apa itu? Itulah. Bagian belakangnya stikernya masih ada. Penyok. Enggak apa-apa, enggak masalah. Namanya juga perjalanan. Itu yang harus dimengerti. Penyok di itu enggak apa-apa. Sumpah, kalau gua sih. Tapi kalau orang tuh kayaknya masalah banget itu. Kayak sampai minta refund. Enggak ngerti juga ya. Nih, udah. Ada yang benar-benar jual ininya doang. Jual ini sama thanks to. Tunggu, ini ada thanks to-nya enggak ya? Ini bagian depannya. Ini bagian belakangnya. Sama kayak ini ya. Sama. Oh, ini kasetnya. Aduh, enggak bisa dicabut. Aduh, enggak bisa dicabut. Kok serem banget. Nah, dari awal. Ini. Ih, ada tanda tangannya Jihyun di sini, cakep kali ya. Kayak foto-foto yang udah di share di ini ya. Bukan covernya ini ya, cover win-win begini gak sih? Oh, ini ada thanks to special, thanks to this is me being me, I would like to keep this apa tuh sincerely, ya baca sendiri aja ya. Tuh, gua kasih waktu 3, 2, 1, udah kosong belakangnya. Jadi ada yang jual cover ini sama ininya doang. Udah 4 menit wak gua ngomong gini doang. Ya udah, lanjut. Johnny Regulate tuh album Jepang gak sih? Parah sih, cuma ganteng banget sih. Dan di Shopee tuh banyak kan nyisa tinggal Jungwoo. Kayak Jungwoo 2 biji gitu kayak. Orang-orang gak suka Jungwoo apa? Orang Indonesia gak suka Jungwoo tau. Jungwoo padahal lucu loh. Ada nge-head Jungwoo gara-gara ngegantiin posisi win-win dibilang. Bisan kalau Jungwoo yang ditaruh di unit Cina kan. Jungwoo bukan Cina ya. Tapi Ten juga bukan Cina sih. Nggak salah sih, gimana ya? Bingung juga ya, gimana dong?
gede-gede banget sih fotonya. Kesel ngeliatnya. Iya, salam nantang banget. PC Regulet. Salah. PC Binder Simon Says. Ya enggak? Sampai sekarang belum punya juga. Oh, ini lirik. Ayam. Kenapa tuh bunyi apa tuh? Nah. Ya pokoknya gitu ya. Welcome to my playground. Kok banyak ya? And no longer fly away with me. Chain. Korean Fair. Korean Fair. Apa ini out frame. Apa ini ya? Ini bisa dibuka atau enggak ya? Ini tuh kayak belah. Enggak bisa apa ya? Udahlah jangan macam-macam, terobek. Dah, PC-nya udah beli duluan. Belinya kalap jadi beli dua. Coba bayangin. Ada orang nawarin di TWT, ini PC-nya. Regulate. Ada orang nawarin di TWT, beli. KD buka juga. Beli juga di KD karena takut yang di TWT enggak datang kan, nipu apalah-apalah. Enggak. Soalnya gua enggak kenal gitu kan orangnya. Kayak selewatan aja di TL main beli. Datang dua-duanya. Gila. Jadi punya dua. Nih gini aja lah. Ini gimana lagi nyusun covernya? Gede banget. Nah, ini. Nah, tuh ya. Bye-bye.